Alhamdulillah pagi ini sepeda lagi teman-teman. Mendung, tapi syahdu sekali. Wih, ada pakai Brompton nih teman-teman, lewat jalur selokan. Rame banget. Kurang lebih sekitar 30-an cyclist. Mau kemana ya kira-kira? Tuh. Gues kuliner atau acaranya Brompton ya, saya kurang tahu, tapi sepertinya asyik lewatin susur selokan. Itu ada yang latihan aeroplane. Jadi teman-teman, pagi ini saya habis dari nanjak tebing Breksi, turun terus lewatin jalur tol. Di sini pas mendung, kabutnya bukan kabut sih, tapi lebih ke awannya putih, mendung putih. Oh, ada yang ketinggalan tuh yang pakai Brompton, kelihatan gak sih teman-teman? Nah ini, waduh, masih ada juga yang belakang tuh. Keren. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Dan kali ini saya sepedaan sendiri nih. Ya, latihan-latihan untuk gues-gues yang agak perih nih. Jadi saya rencananya tuh pengen ikut acaranya AVC Asita Volcano Cycling yang kedua. Nah, jadi AVC ini yang pertama itu dulu gues 200 kilo muterin ring Merapi Merbabu. Nah, kali ini yang AVC kedua muterin Jogja teman-teman. Waduh, 210 kilo nih, nyobain pakai sepeda lipat. Ya, siap guys, siap, harus siap. Dan yang penting latihan dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen ikut, coba langsung search aja di websitenya AVC Asita Volcano Cycling 2023. Nah, itu banyak banget opsinya, ada dua kategori, 150 sama 210. Coba semua boleh. Kalau nggak kuat 210, pakai yang 150 km. Nah, pasti saya banyak teman-teman, pokoknya seru banget. Saya tertantang dan pengen nyobain menyelesaikan misi 210 kilo pakai sepeda lipat ring Jogja teman-teman. Seperti apa teasernya video ini, saksikan terus video saya sampai habis yuk. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.